Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya, bagi yang masih berkenan menonton dan mengikuti channel saya. Dan kesempatan kali ini ya, ini video saya waktu berkunjung ke daerah Dempok ya, di Malang Selatan sana, mengunjungi sebuah bendungan itu ya, bendungan air, tandon air. Tapi ini kan sudah musim hujan dan bendungan itu ternyata kok kosong angin, airnya dikit. Nah, di sana juga ada pasar ikan dan secara tak sengaja saya melihat black cat, kucing hitam, kucing ireng ya. Ini minum di air yang jernih yang oleh ibu-ibu yang jualan ikan. Saya cuma bisa berpikir mungkin karena airnya surut atau enggak ada airnya sehingga kucing ini mencari minumnya akhirnya ya gini ini. Tapi dia ini juga masih membutuhkan air bersih. Jadi ini yang saya ketahui ini ya, the black can, kaleng hitamnya ini, kaleng plastik hitamnya ini juga airnya bersih. Sementara keadaan juga rame, kucingnya minum air dengan menjilat-jilat. Nah, ini setelah cukup minum, dia juga ini nyantai. Nah, membersihkan juga bulunya. Setelah itu dia beranjak pergi. Hal ini kemudian saya praktekkan di rumah. Kebetulan di rumah saya juga ada kucing yang biasanya di depan rumah ini ya. Sering juga saya kasih makan walaupun ini mentah kucingnya siapa, tapi sewering di teras rumah saya. Dia sangat lulut juga, sering saya kasih makan. Tapi saya lupa juga jarang ngasih minum. Akhirnya setelah melihat video yang tadi, saya berpikir alangkah baiknya kalau memberi kucing ini yang nunggu rumah saya ini saya beri minum gitu loh. Tapi ya air bersih. Ini sebelum saya kasih minum ini biasanya apa-apa mau ini. Ini pagi hari akhirnya saya kasih minum. Ternyata kucing itu kalau dikasih minum juga senang. Jadi pesan video saya ini, siapa tahu yang punya kucing di sekitarnya walaupun milik siapa, nggak ada salahnya kalau kita bisa ngasih minum yang air yang bersih. Ternyata sangat senang. Ya begitulah maksud video ini. Ya, jadi kucing ini juga minumnya pun airnya perlu yang jernih seperti kita. Ini cukup saya kasih air dari PDAM. Ini sudah senang tuh ya. Jadi masih saya begitu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.